Maka sebab itu saya minta kepada Jabatan Imigresen untuk memastikan segala warga asing yang ada dalam negara kita ini boleh kita pastikan untuk keluar bekerjasama dengan kita untuk mereka menerima vaksin mengikut program yang telah pun diaturkan oleh kerajaan. InsyaAllah, saya yakin bahawa keikhlasan saudara-saudara untuk memastikan program ini berjaya, kita akan dapat kerjasama dengan PDRM, dengan semua agensi-agensi lain supaya mereka semua sanggup keluar untuk memastikan dapat melakukan program imunisasi yang saya sebutkan tadi. Cuba kita lihat daripada pelan rekalibrasi yang kita lakukan. Sudah mempunyai satu angka yang begitu besar. Sudah menghampiri melebihi 140 ribu mereka yang mendaftar. Ada yang telah pun kita hantar balik. Ada yang masih lagi mahu untuk bekerja semula dalam negara kita. Apa yang kita lakukan adalah untuk mereka keluar. Dan kita nak pastikan kepada mereka yang ada dalam negara ini, bukan kita tidak mahu mereka bekerja, tetapi kita mahu mereka bekerja dengan dokumen yang sah. Itulah yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen. Kalau ini boleh mereka sedar, insyaAllah tidak akan ada masalah sosial dalam negara kita. Sebab itu kita lakukan dengan sebaik mungkin. Hari ini saya difahamkan sudah berjumlah hampir 40 juta ringgit dalam program rekalibrasi yang kita dapat lakukan. Tahniah dan syabas atas kerja-kerja pegawai daripada Imigresen. Berapa angka yang sebenarnya? 35.1 juta ringgit telah pun kita perolehi. Dan 145,834 parti telah berjaya kita daftarkan. Ini menunjukkan bahawa program rekalibrasi ini telah pun mencapai satu angka yang boleh kita banggakan. Ramai orang mempunyai persepsi seolah-olah bahawa begitu ramai mereka yang undocumented yang ada dalam negara kita. Tapi apabila kita lakukan program ini, barulah kita sedar bahawa itu hanyalah semata-mata persepsi. Ini menunjukkan bahawa selama ini Jabatan Imigresen telah melakukan kerja melalui pengusiran, melalui operasi-operasi dan segala kerja yang telah pun dilakukan oleh pegawai dan anggotanya mencapai satu kenyataan yang boleh kita katakan amat berjaya sekali. Tahniah dan syabas kepada Jabatan Imigresen.